Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati Datuk Seri Effendi Hamzah, Timbalan Presiden Satuan Persiapan Negeri Kelantan, dan ahli-ahli naik kuasa eksekutif KAFA. Yang saya hormati Datuk Wan Rakemi selaku pengurus pasukan dan pengarah urusan TRW Sendirian Berhad, sahabat-sahabat para penaja, bikers, motokar, kereta berhias, para pelombor yang berbasikal, dan kepada tuan-tuan penyokong-penyokong TRW. Gopong nanti kamu dong. Sangat tunggu ya. Hai, bergabung nahan kita ni. Gopong nanti kamu. Hari ini tak boleh. Gopong nanti kamu. Gopong nanti kamu. Gopong nanti kamu. InsyaAllah kita akan teriakkan slogan dan laungan keramat ini pada 29 hari bulan Februari yang akan datang di Stadium Sultan Mohamad Kempal. Hamba mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua dan pasukan kita pada tahun ini. Kita perlu mengucapkan banyak-banyak penghargaan dan sanjungan terima kasih kepada Datuk Wan Rakemi yang sanggup untuk bersama-sama menerajui TRW yang diamanahkan untuk menguruskan pasukan Liga Perdana 2020 dengan panggilan TRW 2020. Kita mempunyai skuad pemain-pemain yang terbilang pada tahun ini. Setelah dibuat pemilihan, kita mempunyai satu skuad pemain tempatan yang paling cemerlang berbanding seluruh negeri-negeri dalam negara ini. Sudah 3 tahun ni aktif dan generasinya bersama, dan kita dibantu oleh pemain-pemain import, satu daripada Nigeria, satu daripada Liberia, satu daripada Korea dan satu daripada Jepun. Penyerang-penyerang kita yang disenaraikan 6 orang ini mempunyai purata umur 23.8 tahun saja, tak sampai pun 24 tahun. Penyerang yang paling muda di seluruh Malaysia. Pada tahun ini juga Kelantan menerima suatu berita gembira daripada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan bahawa Kelantan akan menjadi tuan rumah Sukma 2024. Saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tuan pengarah Belia dan Sukan di Kelantan yang hadir sama kita pada hari ini, dan insyaAllah Persatuan Bola Sepak Negeri Kelantan akan menerima mileage daripada penganjuran sokan ini. Dan saya menyatakan kepada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan dalam kunjungan hormat pada bulan yang lalu bahawa di seluruh negeri Kelantan tidak ada satu pun pelanggan futsal yang boleh kita main menepati dengan kriteria yang ditetapkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FM. Pada hari ini tidak ada satu pelanggan pun yang kita boleh mengendalikan tim futsal Kelantan untuk 2020 di bawah Malaysian Football League. Tidak ada. Jadi adalah suatu cabaran kepada kita untuk meningkatkan kemudahan-kemudahan prasarana sokan di negeri Kelantan pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 untuk kita menjadi tuan rumah pada Sukma 2024. InsyaAllah rakyat Kelantan akan menerima banyak kemudahan-kemudahan daripada pihak persekutuan untuk tempoh 4 tahun yang akan datang. Jadi dengan itu saya mengambil peluang sekali lagi mengucapkan terima kasih
pada semua. Mudah-mudahan kita akan dapat mengembalikan kegemilangan bola sepak negeri Kelantan yang dicipta di zaman Tan Sri Anwar Musa 2012 yang lalu. Sekarang 7 tahun kita sudah tidak bawa balik piala ke Kelantan. Nasib baik Liverpool itu 30 tahun tak ada piala. Nasib baik. Jadi kita tengok dulu macam mana Liverpool nak habiskan Liga musim 2020 ini, dan insyaAllah kita akan mengikuti ke belakang dan akan mengembalikan Kelantan ke Liga Super dan akan bawa balik insyaAllah dalam masa 10 tahun daripada tarikh terakhir 2013. Kita akan bawa balik piala untuk rakyat Kelantan, piala untuk penyokong-penyokong TRW di seluruh negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pengerusi Majlis yang saya hormati dan disekretari Datuk Presiden, Presiden KAFA Haji Abdul Rahim bin Abdul Rahim bin Wan Abdullah, Timbalan Presiden Datuk Sri Afendi, Esko-esko, sponsor-sponsor yang hadir, daripada winners negeri Kelantan, Teh Kuasa Hadi Davidson daripada KL, yang diketuai oleh Abel Muzakir kita, kereta-kereta sport daripada Datuk Gowi, mana Datuk Gowi? Diketuai oleh Datuk Tauli. Kelab-kelab basikal daripada seluruh negeri Kelantan yang diketuai oleh Apeja. Mana Apeja? Tak lupa lagi. Bikers-bikers motor dan semua sekali yang hadir, terutama kepada penyokong-penyokong setia TRW 2020. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat lahir dengan limpah dan kurniaannya kita dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran jersi TRW 2020. Kalau ikutkan keadaan KAFA pada hari ini, sebelum-sebelum ini kita mempunyai hutang yang begitu banyak. Hutang lebih daripada 8 juta. Alhamdulillah, setelah pihak pengurusan bersama-sama dengan saya, setelah satu syarikat MQ Resources telah menaik diri, kita terpaksa memikirkan alternatif yang mana berakhirnya terjatuhnya satu raya untuk saya bersama-sama dalam TRW 2020. Alhamdulillah, hari ini adalah terjawab desas-desus bahawa TRW 2020 adalah akan mengembalikan kegemilangan bola sepak negeri Kelantan kita. Tuan-tuan mestinya dikakuk. Bola akan disetak mulut ini. Tak perlu fikir hari ini kita ada player-player muda. Kita ada player-player yang dahulu mencipta nama, hari ini balik kembali bermain di negeri Kelantan kita. Seperti Wan Syah Rizal. Kenal-kenal besi. Nasir Nawi. Dan juga Fahriwan. Keeper kita yang dahulu hebat. Hari ini kembali menyarungi jersey bersama-sama dengan player-player muda untuk meneruskan, untuk mencipta nama pada tahun ini. Cukup pada tahun ini kita bawa balik piano. Boleh tak? Kalau boleh kita penuh stadium hari ini. Penyokong-penyokong setia, peminat-peminat setia, player
Fosil yang kita kita lawe Kuala Lumpur. Kena penuh belakang. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Nancy, Saudara Hafiz, mana Saudara Hafiz? Dan juga mereka yang mengelilingi event pada hari ini dengan bantuan sahabat-sahabat saya. Hari ini kita boleh berhitung dengan begitu ramai sekali di pekarangan stadium ini. Alhamdulillah. Jadi saya akhir sekali, saya nak menyeru kepada semua penyokong-penyokong setia, peminat-peminat setia Kerantan, minta tolong belilah jersey keluaran PUC pada tahun ini. Jangan dicetak rompok nyanyo ke TRW. Dengan jersey inilah kita boleh bayar gaji dan juga kita boleh bayar hutang. Dan sebelum ini kita sudah bayar hutang banyak player-player lama kita. Alhamdulillah, player-player lama yang pernah bermain dengan Kerantan menyambut baik. Dan apa yang kita buat pada hari ini, FBM memuji kita. Semua yang kita buat hari ini untuk kita mengembalikan kegemilangan bola sepak kita. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang ada, yang hadir pada hari ini. Sama ada sponsor kita berada di bawah kemo dan juga peminat-peminat saja kerana berlimpung pada hari ini. Hari ini kita boleh tengok jersey pahlawan merah kita akan dipancarkan di skrin sebentar saja lagi. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama bertemu dengan para penanda dan juga rekan sanding bersama. Yang pertama yang akan kita perkenalkan adalah rekan sanding bersama, dipersilakan wakil dari PUC. Kuat lagi dulu. Tak ada PUC, tak ada JC.
untuk tahun yang pertama, tapi sudah bertahun bersama dengan nanti akan ambil. Silakan wakil dari EXO Supply. Yang berikutnya diterbangkan dari Kuala Lumpur, dijemput ke Medas, rakan kita dari Bus. Dia jenis oleh tak ada rambut sama Nelson. Bukan tak ada rambut, cool dia rambut. Yang memungkinkan motosikal ini berada di sini, kita jumpa wakil dari Ross Niera. Dan selanjutnya kita sebut pasal motor. Motor ini merupakan hadiah untuk cabutan bertuah perlawanan yang berlangsung di Kota Baru. Tidak kira kita rumah perlawanan mana, kita akan buat cabutan bertuah yang yang hadir di stadium. Dalam semua perlawanan di stadium sudah memenangkan keempat Kota Baru Kelantan, ada kemungkinan anda akan menunggang motor ini balik ke rumah. Dan merupakan pemegang pas pre-season atau pas season untuk Tiara 2022. Yang berikutnya dipersilakan ke pentas wakil dari All Good Travel. Dan yang terakhir, bukan terakhir pada hari ini, mungkin selepas-selepas ini ramai lagi rakan-rakan kita yang berhasrat untuk menanti pasukan Tiara 2020 selainnya tajam. Dan kita cobalah bersama seterusnya. Yang terakhir, kita jemput ke pentas wakil dari Konsortium I Mutiara Berhad. Dan tidak lain dan tidak bukan orang pertahanan lama dalam pasukan, disilakan Polisio
Kelantannya. Orang Kelantan main luar balik Kelantan. Tidak lain dan tidak bukan dan Muhammad yang maka jersey nombor 20 berusia 32 tahun. Masih muda lagi. Silakan Rafael Nawi. Berikutnya kita silakan nombor 23 usia 22 Afri Sange. Yang berikutnya, nama yang disebut-sebut selalunya dalam permainan. Kita jumpa ke depan, yang berjersi nombor 26. Siapa dia? 26. Berusia 23 tahun. Nick Asli. Nick Alia. Seterusnya, jersi nombor 28. Berusia 23 tahun. Muda lagi. Silakan Abiyo Shafi. Dancer akan ambil kepon dia. Yang ini usianya baru melepasi 20 tahun, 21 tahun, memakai jersey nombor 33, Nek Akif Zahiro. Seterusnya, merah telah dipaparkan jersey biru. Yang pertama dalam jersey biru kita bawakan kepada anda pemain berjersey nombor 3 berusia 25 tahun, Afiq Azwar. Sebab dalam kita boleh sabar dengan pemain import ini, bersabar dengan menunggu kehadirannya, bersabar dengan menunggu kontrak di sana, kita boleh sabar pada petang ini. Tapi tak sabar tak, kita bawa ke depan Christopher Jackson. Nomor 4, usia 23 tahun. Gangguan sebentar karena habis siaran TV anda. Berikutnya maka jersey nomor 14 berusia 26 tahun dengan jersey birunya Wad Buhama. Macam mana Azir? Afri. Sila depan. Yang ni putih, putih jerit. Yang maka jersey nombor 17, sama 17, berusia 23 tahun, maka jersey biru pada petang ini kita persembahkan kepada anda Daniel Ashraf.
sampai 20 tahun. Muhammad Guzero Jasmi. Semuanya video, ada lagi video. Nomor 29, berusia 22 tahun. Ini bukan 22 tahun, nikah dah belum. Belum lagi, nikah dah. Jemaah kembar, Muhammad Gibran Santo. Ada lagi kali biru? Ada, tak ada dah. Merah sudah, biru sudah. Selepas ini warna seperti yang saya pakai, warna hitam. Untuk warna hitam ini saya tak tahu sekarang ini mana dah celayan ini. Sebagai jemaah nombor satu, usia 22 tahun, penjaga gol kita, Fikri Jason. Seterusnya nombor jersey nombor 7, berusia 27 tahun, mari ke depan, Kairo Riza Jaiso. Berikutnya seorang lagi pemain import pasukan TRW 2020, memakai jersey nombor 11, berusia 29 tahun. We welcome you on stage, Felix Odile Chile. Silakan, mari ke PSK. Muhammad Syaiful Alia. Umur dia 35 tahun tapi nampak macam 20 tahun. Mundur lagi. Kita persilakan Astro sudah. Siapa kata merah ada?
ada aku tulis kat Facebook tu. Ada beriwang ni, dia ada beriwang tu. Kenapa kata beriwang tak ada? Baik, untuk jersi baru warna putih. Kita perkenalkan kepada anda yang tak perlu diperkenalkan lagi. Sebab Datuk Presiden kita dah kenalkan nama dia banyak kali tadi. Kedepan, Wan Zahrul Gita. Dia ni memetak betul lah. Tak boleh besar-besar lah. Seorang lagi pemain pot yang biasa anda lihat di atas padang, hari ini kita bawa anda lihat saya dekat di atas pentas. Bukan pelakon filem Korea, bukan bintang drama Korea, tapi seorang pemain bola sepak. Silakan Mr. Kang Sujo. Ayo, kenateku. Ayo, kenateku. Ayo, kenateku. Terima kasih. Ayo, kenateku. Ayo. Dan berikutnya yang bekas jersi bau warna putih. Bekas jersi nombor 22 merupakan penjaga gol untuk pasukan TRW 2020. Silakan Abdul Arif Abdul. Pasukan TRW 2020 memakai jersi nombor 30 dan berumur 24 tahun. Aduh. Silakan Farizon Kamarudin. Dan kita perkenalkan kepada anda mereka yang membarasi pasukan kejurulatihan pasukan TRW 2020. Kita bawa ke pentas dari belakangnya. Kita umumkan pegawai medianya adalah saudara Yatimin Abdullah, kitman pasukan. Silakan kitman dulu dari belakang. Silakan Haji Muhammad Sabri. Haji Muhammad Sabri, kopiah tak pernah tinggal. Kapan lagi, Haji? Jom kan? Gunakan kita ya, ya? Apa? Tengah. Silakan fisioterapis pasukan saudara Iskandar Zulkarnain. Ini bukan cerita dari Toki. Ini memang nama dia Iskandar Zulkarnain. Okey? Doktor pasukan yang telah bertahun bersama dengan pasukan TRW, kita persilakan Doktor Zainuddin Abdullah. Jurulatih kecerdasan pasukan, silakan Syaiful Hasbi Saleh.
makin rendah. Dan seterusnya, Dulatih penjaga gol yang pernah memang bersama Kelantan, lepas tu pergi Malaysia, balik Kelantan. Silakan, Ismail Jamal. Berikutnya kita persilakan penolong jurulatih pasukan Azli Mahmud. Silakan juga penolong ketua jurulatih pasukan Tengku Hazman Raja Hassan. Dia baru nak belajar kerja Kelantan mula. Hari tu dia berkanuh. Dia kerja berkanuh tak. Hari ni world kerja Kelantan dah. Dan mengetuai barisan kejuruteraihan ni, tidak lain dan tidak bukan, ketua jurulatih pasukan, kita persilakan Yusri Jawa. Assalamualaikum. Lebih dahulu terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Sokonglah kami untuk minggu depan dan seterusnya pada tahun ini. Gomoh kata gomoh. Assalamualaikum. Orang pelih, orang pelih ni gomoh kata gomoh juga. Kita ada pemain, kita ada pegawai-pegawai dari pasukan kejurulatihan. Tapi untuk menguruskan pasukan mesti ada pengurus dan sebagainya. Kita mohon hadir ke depan penolong pengurus pasukan TRW 2020, Cik Rastu Cik Mon. Cepat kali, sekali-sekala, nah, bukan sekali masuk tinggi. Dan pengurus pasukan yang telah bertukus lumus untuk membina pasukan ini bersama dengan pengurusan Persatuan Bola Sepak Kelantan, orang yang tidak pernah menimba ilmu daripada mereka yang telah berjaya daripada mereka yang sebelum ini, dan terus memperbagaikan kaedah supaya TRW boleh bertanding, boleh bersaing dalam Liga Malaysia 2020 musim ini. Kita jemput ke depan, bukannya itu namanya yang bagi Dato Wan Ragi. Satu kemungkinan Dato Dato Kirina. Tadi independen, mungkin independen pula. Tak apa, okey. Baik, kita mohon pemain dan ke depan sikit. Ke depan sikit, pemain dan juga pegawai pasukan ke depan sikit. Depan sikit, depan sikit. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okey. Depan sikit, esok, okey atur. Wah, ini mahal sekali ni, Amin. Baik, hadirin dan hadirat sekalian. Okey, yang boleh duduk, kan duduk. Hadirin dan hadirat sekalian, di depan anda berjersi merah, berjersi putih, berjersi biru, berjersi hitam, berwarna kuning, kami bawakan kepada anda, kami bawakan kepada anda pasukan Warriors 2020. Thank you.
Allah.